Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Balik lagi bareng saya Rika Dwi Anggoro di channel kesayangan kita ini, RDAI di channel. Okay. Hah, gak ada bosan-bosannya saya untuk membagikan sesuatu hal yang mungkin penting buat kalian yang baru pengen belajar buat editing video, editing video dengan menggunakan Android. Okay. Hari ini pengen bagiin sebuah editing video menggunakan Android, yaitu aplikasi KineMaster, KineMaster Pro Diamond, oke? Sebelum kalian punya, kalau belum punya aplikasi ini, kalian wajib download. Ada di, nanti muncul di sini. Nah, itu. Kalian tinggal download aja, kunjungi, oke? Hari ini kita bakal belajar apa dan transisi apa? Ini transisi seperti some colder bisa di handphone. Oke guys, sekarang kita sudah di aplikasinya KineMaster. Kalau belum punya silakan download dan cek video saya sebelumnya. Itu free, full pro, dan unlock semua efeknya banyak isinya. Oke, langsung saja. Pertama kita buat, iya, ini udah saya buat ya, kita hapus dulu. Pertama kita import video yang mau kalian transisiin atau gini ya. Okay, kemudian kita cari video duanya saya contohin ini saja. Mana ya, nih coba. Okay, ini sekedar contoh ya teman-teman ya, kalian tinggal klik transisi kemudian cari namanya acceleration. Nih. Ini yang ke bawah. Nih ya. Nah, tuh. Yeah. Kalian gimana kalian dapetinnya? Nah, ini kalian download di ini. Ini di ada ini. Ada apa? Tokonya. Ini kalau pengguna yang download aplikasi dari saya bakal gampang banget, tinggal klik, tinggal download gitu, teman-teman ya. Tinggal download di situ, banyak banget efek-efeknya bawaan dari KineMaster. Oke, langsung oke. Kemudian ini kan masih nggak enak ya, nggak ada suaranya. Datar ini. Nah, cuma kayak gitu. Nggak ada apa? Nggak ada suaranya. Kita kasih efek suaranya. Apa itu suaranya? Kalau di YouTube ada namanya apa itu? Wush transition. Wah. Kita cari dulu bentar. Mana ya? Bentar. Mana ya? Oke, teman, ini ketemu. Tinggal tambahin, bentar kita potong. Kita potong, dilihat ini ada spektrum diagram itunya ya suaranya. Tinggal dipotong. Set. Iya, geser dikit, potong. Set. Ya, tinggal diklik, ditahan, geser ke bawah transisinya. Oke. Bentar teman-teman, nah ini. Coba. Ya, itu dia. Itu tadi ya teman-teman ya. Nih. Ya, itu tadi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Kalau sudah tinggal di export, kalau masih yang lainnya tinggal ditambahin.
Oke, itu tadi videonya dan video tutorial tentang editing video dari transisi seperti Sam Calder. Gimana? Menarik? Gampang kan? Mudah kan? Iya, itu tadi. Buat kalian yang belum punya komputer atau laptop yang mumpuni, nggak ada salahnya kalian coba aplikasi ini. Mudah dan nggak ribet, gampang. Dan apa ngelakuinya bisa enjoy sambil tiduran dan sambil boker apa terserah ya kan. Jika kalian apa men jika kalian ingin selalu update video dari saya, jangan lupa nyalain notifikasinya dan tentu apa subscribe channel ini agar terus menyajikan sebuah konten-konten yang lebih baru dan lebih fresh dan lebih baik. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, selalu optimis dan selalu berkreativitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.